makanan pagi ini. Tadi kedua kan sempat udah dibagi, terus tiba-tiba ketiga kalah gitu, gimana? Udah, tadi udah bimbing duluan ya, setelah ada bagus. Pemain-pemainnya fokusnya gampang hilang, terus juga rally gampang habis rally panjang, terus poin selanjutnya gampang poin. Harus lebih tahan sih tadi. Kalau dari ini melihatnya gimana sih lawan Malaysia kali ini? Kalau sebelumnya sudah pernah ketemu atau memang lawan hari ini bermain dengan baik? Sebelumnya udah pernah ketemu di tahun kemarin, udah lama juga belum ketemu. Mungkin gradasinya beda, terus mereka bermain lebih baik hari ini. Evaluasinya apa sih setelah dari ini hanya bermain di 8-1? Sering mati sendiri sih, kurang yakin, kurang mau capek, karena lawan emang bisa regular, terus kurang sabar juga, pengennya cepat terus.